Jangan lupa saksikan Tonight Show. Ketemu lagi kita di Tonight Show malam hari ini telah hadir di ruang sidang. Tapi kenapa hari ini kok agak beda? Biasanya kita mendatangkan pasangan. Oh ini akapela ya, mau akapela. Rame banget soalnya. Rombongan band. Tapi rombongan band ini apakah rombongan. Dari udah berapa belas tahun bersama, berapa puluh tahun? 25 tahun. Kita 25 tahun. 25 tahun. Apakah kejujuran, tampaknya 25 tahun dipenuhi dengan kejujuran harusnya ya. Iya. Makanya nyampe 25 tahun. Iya. Kalau penuh dengan kebohongan pasti gak nyampe 25 tahun. Mungkin bisa 37 tahun. Gak pernah begitu, karena bohong. Karena kan bohong. Ya, jadi gak suka itu gak diutarakan gitu. Jadi iya. Nah untuk memimpin sidang kita, kita panggilkan seseorang yang dia ini selalu cosplay menjadi Shaun the Sheep. Ini dia. Yang Mulyono, silakan. Yang mulia dong. Mau tepuk tangan ya? Ini kurang ajar nih orang. Ngapain saya dia? Enggak. Bapak bawa ini buku keranjang, ngapain buku keranjang? Ini banyak bahan-bahannya tuh. Pak, nih. Oh. Ya berkas, Allah, berkas. Ini kasus saya udah berjibun-jibun, Pak. Berjibun-jibun. Dari kemarin ada yang ngikutin saya. Enggak ada, Pak. Masa sih ada? Itu rambutnya. Rambut.
selalu begitu ya. Aku selalu takut, selalu cemas karena saya nyawa saya terancam beberapa kali. Ganti rambut aja, Pak. Ungu. Luar biasa. Pas ya, Onci, Roman, Enda, dan juga Maki. Benar ya? Betul. Ini saksi-saksi yang nanti akan menyaksikan. Oh iya. Persidangannya. Silakan Pak mulai. Pak mulai, dimulai. Pak. Sidangnya bisa dimulai. Siap ya kalian ya. Sidang akan segera saya mulai. Pada ketukan palu ini kita berarti akan memulai persidangan. Pak, tepat 3 kali aja, 3 kali Pak. Ini ada paku Pak. Ada paku, ada paku. Tadi nongol, takutnya kena jaring saya. Saya palu aja. Sampai dalam. Sampai dalam. Dia maku. Aku yang malu. Punya hakim kayak gini. Pertanyaan pertama untuk pas ya. Ada pakunya. Aku. Tanda tangan dia. Pas ya jawab jujur. Kalau bisa mengulang satu momen kembali bersama Ungu, apa momen yang ingin kamu rasakan? Tur. Ada nggak? Apa? Tur. Apa? Tur. Oh, tur. Tur paling berkesan di mana, Pak? Tur yang 36 kota. 36 kota. Kenapa berkesannya? Ya, karena perjalanan cukup panjang, ya. Terus pulang-pulang juga hasilnya juga alhamdulillah gitu. Itu berapa tahun yang lalu, Pak? Itu kena BAP sih. Itu kita kan Ungu itu mulai tur di 2007 lah, mulai tur, mulai agak panjang. Ya, 14 tahun yang lalu ya. 14 tahun yang lalu. Pak. Ini ngomong. Dia 14 tahun yang lalu. 14 tahun lalu. Tur. Oh, tur. Ya. Ntar obatnya diminum. Saya juga parah sakit. Pak, ini Pak Hakimnya Haji Bolot atau bagaimana sih? Enggak, saya aku kesurupan rambut ini. Eh, Bapak tadi ngasih pertanyaan, Pak. Ya kan kalian bisa dengar, makanya kalian jadi saksi. Iya. Oh, iya. Enda! Iya. Jawab jujur. Sebagai satu penulis di grup ini, apa keresahan kamu selama bermusik? Dia mau dulu berdiri. Keresahan di saat kita sudah tidak bisa bersama lagi berlima. Oh. Gimana? Keresahan. Bapak kalau respon gitu, Bapak sudah denger dong. Mereka takut gak bisa bersama lagi. Gitu. Berlima. Lagi bermusik lagi berlima. Iya, momen-momen sudah tidak bersama. Ya tapi, ngomong aja langsung kenapa ke saya. Kan jadi Bapak nanya. Tadi Bapak nanya. Tadi buka. Jadi yang Mulyono yang nanya. Iya, sorry. Kok emosi Pak? Bapak emosi. Keresahan, tidak bisa bersama lagi. Iya, karena kalau gue bilang... jujur kalau gue pribadi gue udah merasa bahwa gue udah nggak semudah dulu, umur gue udah 45 tahun. Kok jadi bawa-bawa umur sih? Ya itu gue kan, nanti kalau lu jelasin sendiri gimana. Yang Mulyono yang paling muda Maki. Dan gue merasa bahwa mungkin kalau di antara kita berlima berselisih juga nggak akan mungkin separah-parah apa juga palingnya cuma nggak teguran aja. Tapi kalau kita dipisahin sama maut atau sama apa ya itu keresahan yang gue rasain sekarang. Ya jujur kan di depan pengadilan loh. Bagus. Baiklah. Onci! Ya. Siapa di antara personil Ungu yang punya sifat baik yang ingin kamu tiru? Bagus lagi. Wah, jadi kenapa? Banyak mancing konflik nih. Bukan dong, justru memancing. Gak mungkin bisa juga dari masing-masing orang sifat. Banyak. Karena yang saya yang paling. Gue suka banget sama si Enda karena dia tepat waktu kalau latihan misalkan gitu. Banyak masing-masing ini aku contoh karena memang mereka nggak apa-apa abang-abang aku. Oke, satu. Kalau untuk Pak Asya itu aku contohnya dia itu apa namanya? Ambisinya. Dia menaruh cita-citanya di atas ini. Dia harus kejar tuh. Kejar tet sampai dapat. Ambisius dia. Dan selalu dapat. Terus kalau Mas Enda, dia itu menyenangkan. Apa namanya? Bisa bikin suasana senang. Oh. Tepat waktu juga iya. Enak ya dengernya. Iya. Terus untuk Mas Maki. Maki udah buka sendiri. Dengar. Kalau Maki? Kalau Mas Maki ini apa ya, udah pasti dia aku berutang budi banget sama beliau. Karena memang beliau lah yang memperkenalkan aku sama Ungu. Panggilnya pun beliau ya? Beliau. Saking tuanya ya. Dari tadi nih, situ-situ mulu arahnya kenapa sih? Oke, katanya dia cukup. Tadi itu ada dua lagi, Pak. Ada satu lagi. Oh, maaf, Pak. Ada satu lagi. Itu kenapa dia? Orang itu kenapa?
baiknya di mana? Kayaknya nggak ada baiknya. Ya. Mas Roman ini apa ya? Slow. 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 Jadi santai, semacam pasrah ya. Gitu. Tapi dia emang baik. Gak ada uang pasrah. Jadi kayaknya kuat gitu lah. Tambah kuatin ya, kuat-kuatin. Slow ya. Itu pecinya nempel ya? Emang itu rambut ya? Batok, batok. Roman! Dalam lagi nih buat Roman malah. Bagus. Kenapa waktu itu kamu memutuskan untuk mencuri musang? Ada di situ. Kenapa, Mbak? Kenapa? Bahkan yang dicuri itu musang berbulu ketek, Pak. Eh, hey, itu gua kacolong aja emang sering apa ya? Lewat di rumah gua itu. Okay. Jangan itu jangan bercanda terus. Jangan bercanda terus. Tapi kenapa pas ya? Secara penampilan pas loh, Jun. Udah punya musang. Iya. Berulang banget. Roman, ini di dalam nih. Ini di dalam nih. Dalam sekali. Apa yang bikin Roman bangga tergabung di band Ungu? Ya kalau gua sebelum Ungu kan sebenarnya udah punya band gitu kan. Ini ngomong apa sih? Masih yang ngerti nggak? Maaf, ini kan gua pernah mengulangi. Iya jangan-jangan, maksudnya saya mengulangi. Iya maaf. Lagi ngomong nggak? Mungkin mau dipakai. Oh nggak apa-apa, ini ngomong nggak apa-apa. Apa gimana? Apa ini? Hati-hati lu. Belakang. Paling cuma sampai 2 album. Nah, di Ungu ini termasuk band yang akhirnya ya apa gue bertahan lama di sini gitu. Sampai sekarang gitu. Dan 25 tahun lagi. Ya, 25 tahun. Oh, itu ya. Itu aja deh. Entar kurangnya, entar gue WA lo ya. Gue berharap baru dari gue. Dan selain ini kita masih akan kembali dengan Ungu dengan lagu terbarunya. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Dia emang tipenya begitu, emang gue takut. Terakhir mesti gue buru-buru sih. Sekarang jadi Binjai. Mumpung sepi nih, main yuk. Gak sepi, Kak. Lah, sepi lah cuma kita berdua doang. Tapi kamu mau main ya? Iya, yuk. Ayo. Ini aku tunggu-tunggu dari dulu. Aku punya mainan sama kakak, aku ambil dulu dari bagasinya ya. Ah, mainan ini dari apa bagasi ya? Motor aku, motor baru nih. Langsung dari dealer. Wow, keren. Bagasi bisa luas begitu ya, bisa nyimpen gituan. Ya iyalah Kak, iya dong. Ini aku ada papan tulisan iya atau tidak. Jadi nanti aku akan bacain sebuah statement, pernyataan kita. Nanti kakak angkat papan iya atau tidak sesuai dengan pertanyaan aku, oke? Okay? Oke. Okay. Ada iya dong dan enggak lah. Ini kan sama ya, kenapa harus iya, dua? Enggak, satu. Oh, Angie satu. Oke, okay, gas! Gas! Ayo, yang pertama. Pertanyaan pertama, jadi aku ikutan menjawab ya. Ya. Aku tidak akan mengangkat telepon dari nomor yang tidak ada dalam kontakku. Iya dong. Iya dong. Iya ya. Dong. Kenapa kalau kakak? Takut pinjol yang nelpon ya. Betul. Iya, iya. Kadang-kadang kan
suka ada nomor yang ngaco-ngaco atau nawarin apa gitu. Iya, apalagi aku pernah punya pengalaman asisten aku itu ya, jadi kayak serem juga. Oh. Jadi kita lebih baik untuk tidak mengangkat. Iya. Iya. Lagi, next. Next, yang kedua ya. Aku akan tetap menghabiskan makanan di piringku walaupun rasanya kurang enak. Enggak lah. Ih, sama lagi. Iya, sama Ih. Deh. Kita kompak juga ya. Jangan kita jodi nih. Jodoh dong harusnya. Itu lebih daripada jodoh. Jodi. Ya. Kak, kenapa enggak? Masa kan kadang-kadang ada yang bilang mubazir. Masa enggak dimakan, enggak dihabisin? Ya, kalau udah enggak enak atau misalnya emang takutnya basi. Iya sih. Iya, takutnya malah perut kita enggak nerima, ya kan? Iya, enggak nerima dia nolak itu. Tidak, gitu. Ah, next lah. Yuk. Tapi pertanyaannya udah habis, Kak. Halo, gimana sih, Ji? Ji, masa udah habis lagi seru-serunya juga. Udah, sekarang giliran gue ajakin lo main gimana? Boleh. Karena ini ada motor Yamaha, artinya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tunat Lovers di Tanya Desta Enzi. Tanya Desta Enzi. Berlebihan, tapi gue kok nagih ya. Yang pertama nih ya, Kak Enzi, Kak Desta, kenapa sih kita kalau kelamaan berenang kulit kita jadi keriput? Tanya okay. Desta Enzi. Kenapa sekarang kolaborasi gitu, satu aja. Kenapa keriput ya? Oke. Okay. Coba kalau menurut Kak Desta kenapa? Saya sih berenang nggak berenang udah keriput ya. Enggak, tapi ya usia. Dari kecil sih begitu ya, kita berenang kelamaan tangan kita keriput. Iya. Gue juga penasaran sih, itu tandanya kalau gue udah saatnya berhenti berenang dulu, karena udah keriput nih gitu. Kelamaan berenangnya, tapi ada penjelasan secara ilmiahnya, Kak. Iya. Coba kita jawab ya. Jadi ini tuh terjadi karena sebenarnya tubuh kita itu pintar, guys. Saat kena air terlalu lama, tubuh kita mindahin darah yang ada di tangan. Oh. Jadi di situ darah kita cuma sedikit. Dan itu bikin pembuluh darah kita jadi kurus dan kulit kita membentuk lipatan di atasnya. Makanya jadi keriput. Dan ini juga berguna kalau misalkan tangan kita basah, terus kita mau megang sesuatu, benda jadi gak licin gitu loh. Oh, kan. Oh iya. Kaki juga ya? Iya, jadi juga dengan kaki. Jadi gak licin dan kepleset gitu. Gitu guys, dan itu semua normal ya. Iya. Jangan mikir, kok keriput ya? Iya, wajar. Nanti juga balik lagi normal. Wajar, apalagi kalau kakek-kakek nenek-nenek ya. Betul, itu emang udah. Iya. Pertanyaan kedua ditanya Desta Enzi. Tanya Desta Enzi. Pertanyaan kedua, guys, kenapa ya bajak laut matanya sebelah ditutup? Gue tahu nih. Enzi, apa? Kalau dua-duanya ditutup nggak kelihatan dong. Iya benar juga. Thank you guys. Jadi kenapa ya kalau misalkan bajak laut itu ditutup matanya? Jadi ada penjelasannya, Kak. Kakak mau jelasin nggak, Kak? Padahal katanya nggak semuanya kehilangan matanya, tapi kayak tipikal. Stereotipnya adalah bajak laut itu tutup mata satu gitu ya. Mm-hmm. Jadi itu karena bajak laut sering bolak-balik antara atas kapal dan bawah kapal. Oh, ini gue baru tahu nih. Dan mata manusia itu butuh sekitar 25 menit untuk adaptasi dari terang ke gelap. Karena atas kapal yang terang dan bawah kapal yang gelap, mereka pakai penutup satu mata. Oh. Nah, kalau misalkan lagi naik ke atas tapi lagi malam gimana, Kak? Nah, ini ada penjelasannya lagi. Jadi, biar waktu di bawah kapal yang gelap, dia tinggal buka penutup matanya dan langsung aktif bisa adaptasi di kegelapan gitu loh. Oh, jadi itu enggak berlaku kalau misalkan malam tuh bajak laut pada buka semua matanya ya, udah enggak ketutup karena kan enggak terang lagi. Apa? Gua enggak pernah kenal sama nama bajak laut. Gue lebih ke bodoh amat sebetulnya. Mau ditutup mau kagak terserah. Yang ketiga, pertanyaan ketiga ya. Hai semuanya, mau dong tanya Desta Enzi. Tanya Desta Enzi. Aku kan sering lihat kalian bahas motor di Tonight Show. Ya. Kenapa, Kak? Gak apa-apa, gak jadi. Aku juga hobi motor, tapi aku orangnya pelupa banget. Suka lupa parkir motor di mana. Kalian gitu juga gak sih? Tapi iya loh, Kak. Aku tuh kadang-kadang suka lupa gitu loh posisi parkir aku di mana. Bingung, kadang-kadang sumpah aku nyuruh orang. Kayak kasih tau aku dong di mana gitu. Ah, kacau nih orang nih. Sekarang ini udah ada teknologi namanya Y-Connect. Tuh. Wow, apa tuh? Nih, gue kasih tau ya. Makanya guys, pakai motor kayak gue nih. Yamaha All New NMAX 155 Connected. Wow. Nih. Jadi smartphone kamu bisa tersambung ke motor. Canggih banget, Kak. Canggih banget. Coba, Kak, caranya nih, kayak gimana, nih. Kak? Aku Gatuh. Pernah denger sih, aku tahu sih sebenarnya ada Y-Connect ini, tapi nih. Kirain itu cuma bisa info bahan bakar aja. Nih. Tempat parkir juga bisa ya? Jadi selain itu, juga bisa buat notif chat, telepon, email, rekomendasi perawatan, dan lokasi parkir terakhir, guys. Nih, gue kasih lihat ya. Tuh. Ini ada pilihannya nih. Tuh. Ada bensin, tinggal berapa bahan bakar, tuh, ya kan? Gitu. Terus ada parking location. Wah,
aku kira selama ini Wayconnect itu cuma bisa tahu kayak bahan bakar bensin kita tuh sisa berapa. Ternyata bisa tahu lokasi parkir ya, Kak ya. Iya keren dong. Keren banget. Tapi Kak, ini juga gak kalah keren, yaitu Yamaha Lexi. Karena nyaman banget posisi ridingnya, terus bisa sendirian atau boncengan, tetap relax banget dengan konsep body design baru dari kategori Maxi Yamaha yang luxury dan juga elegan. Jadi lebih compact dan ringan. Ah, gue suka banget ini, Enzi. Motor lu tuh ada stop dan juga start sistemnya. Kok kakak tahu motor aku yang mana, Kak? Ya ampun, Enzi, ya iyalah. Gue tuh Yamaha banget. Wow. Dada gue nih kalau dibelah, keluar motor Yamaha, Enzi. Masih ada orangnya lagi naikin lagi. Wah. Aduh. Kan? Aku lagi yang naikin. Aduh, tapi ya sih, Kak, dengan stop and start system, jadi bisa mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu kalau motor itu lagi berhenti. Jadi kita itu bisa hemat BBM banget. Dan itu paling penting. Dan yang bikin gue cinta juga nih, karena ini motor-motor bisa ngecas, Enzi. Jadi gak perlu takut lowbat, bisa update kehidupan di sosial media. Benar, setuju lagi buat generasi milenial kayak aku. Apalah arti hidup ini tanpa smartphone, ya gak? Ya gak sih, Kak? Ah, ini motor gua nih, ah. Iyalah, Kak. Ayo, Kak. Ini Wayconnect pakai ini nih gue. Kita lengkapin Maxi Family kita. Karena Maxi Family... Bangga maksimal, kontrol maksimal, nyaman maksimal. Enak banget ini motor, seru ya banget ampun. Nih, Kak, nih. Canggih ya bener ya motor ya, Ji. Canggih banget ya, Kak. Lu juga cocok banget pakai ini, Ji. Cocok kan? Beneran loh. Bener-bener mantep ya. Baiklah, setelah ini kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show.